Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Tahsinul Quran dan Nu'a yang dirahmati oleh Allah SWT Nah pada video kali ini kita akan belajar tentang makharijil huruf Yaitu tentang masalah huruf-huruf hijaiyah pada dasarnya jadi kemarin kita telah membedakan antara huruf-huruf yang sama Seperti THA dengan uh, SA SA dengan SHA SHA dengan uh, THA Dan juga ta dengan TO dan juga yang lainnya Nah pada malam yang berbahagia ini Pada subuh yang berbahagia ini Kita akan belajar ya Membedakan huruf dasar dari huruf hijaiyah Dan huruf setelah berharkat Nah, ini setelah berhargaan dan ini adalah huruf dasarnya sebelum berbaris, ya Jadi, bacaannya itu beda Nah, ini misalnya seperti ini, ini shine Nah, setelah berbaris dibaca sha Nah, kita lihat misalnya seperti di sini, ini ada kof Nah, kalau setelah berbaris dibaca ko, ya ini dasarnya qaf maka dalam video ini akan kita sebut satu persatu. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share ke sahabat-sahabat bagi pemula semoga bermanfaat. Baik, kita mulai uh, menyebutkan satu persatu tentang jumlah huruf hijaiyah dulu, ya. Nah, di awal ini kita akan menyebutkan tentang jumlah huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi saat kita membaca Al-Quran itu pasti kita menyebutkan salah satu dari huruf hijaiyah ini, ya. Misalnya kita baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf yang kita bacakan. Ada ba, ada sin, ada mim, ada lam, ya, ya? dan juga yang lain-lainnya. Jadi huruf hijaiyah itu diingat ada tiga pendapat. Hmm. Ada yang mengatakan huruf hijaiyah 28. Hmm. Kalau yang mengatakan huruf hijaiyah 28 huruf berarti tidak termasuk lam, hmm, tidak termasuk lam alif, hmm, tidak termasuk hmm, alif. Hmm, ya, kalau di sini kan ada alif dan lam. Ada ini ada lam alif tidak termasuk ini dan tidak termasuk yang ini. Ya, tidak termasuk alif dan lam. Ya, ini yaitu lam alif ini dan alif ini. Berarti 28. Coba kita hitung ya. eh uh, ini tidak termasuk Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Nah ini tidak termasuk Ini dan ini tidak dikira sebagai huruf ijaiyah Kenapa? Karena ini tidak dibaca Akan tetapi dia sebagai huruf mad Yaitu untuk panjang saja dan juga ini tidak dikira, kenapa? Karena lam sudah ada di sini, alif sudah ada di sini Itu yang mengatakan 28 huruf hijaiyah Ada juga pendapat yang mengatakan 29 ya, Pendapat yang menyatakan 29 Beliau itu tidak memasukkan yaitu lam alif Berarti yang dikira cuma alif saja Dibuang yang ini Ya, nah, berarti dibuang yang ini kalau kita hitung menjadi 29 Alif termasuk ke dalam huruf hijaiyah nah, Akan tetapi lam alif ini tidak di, dihitung Dan ada yang mengatakan 30 huruf hijaiyah Kalau yang mengatakan 30 huruf hijaiyah maka semuanya termasuk Ada alif dan ada lam alif Maka ini kalau dihitung ada 30 huruf hijaiyah ya Maka ini saya keluarkan dari yang tadi Dari yang di sini Lam alif, alif dan lam ini maka ini terulang-ulang dalam penyebutan. Maka pendapat kuat mengatakan yang bahwa huruf hijaiyah yang terbaca ada 28 huruf. Ha, ya, itu sudah kita ketahui. Alhamdulillah. Ha, jadi kalau ada yang berdebat nanti Ustaz bukan 28 huruf hijaiyah, 29. Ada yang mengatakan bukan 29, 30. Ada yang mengatakan bukan 30, 28. Nah ini alasannya. Nah ini sekarang sudah kita ketahui. Nah sekarang akan kita lanjut ke uh, penyebutannya. Penyebutan dasar dari huruf hijaiyah sebelum berharkat, ya. Nah kita lihat ke uh, penyebutan dasar langsung. Nah uh, ini sebelum berharkat. Di sini ada tulisan langsung juga ini saya ambil dari Iqra. Walaupun ini Iqra ini sangat berguna bagi kita yang baru belajar Al-Qur'an ya. Baik, ini kita sebutkan. Di sini uh, kita lihat di sini sebelum berbaris. Kita sebutkan. Ini dibacakan alif. Alif sebelum dia terpakai pada dasarnya dia dibaca alif. Seperti orang membaca di uh, surah Al-Baqarah di awal surah Al-Baqarah kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim nah, Alif dibaca ya Ini selanjutnya ba setelah berharkat nanti akan kita sebutkan Selanjutnya ini dibaca dengan Ta 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 Selanjutnya ini dibaca dengan Ta Ta Ya Atau kita sebut tempat keluarnya Ini dibaca Alif Ini dibaca Ba Keluarnya di dua bibir Ini kita baca Ta Keluarnya di Ujung lidah dan langit-langit Ini dibaca ta Keluarnya di ujung lidah dan ujung gigi. Ini dibaca jim, jim, jim. Pada dasarnya dibaca jim. Ini dibaca, ini keluar di tengah lidah, ya. Nanti ada satu persatu di sini, ya. Ini jim. Selanjutnya, ha, ini dibaca ha, keluarnya di tengah tenggorokan. Ini dibaca ho, keluarnya di tenggorokan paling atas. Nah, ini ada penye ini ada filenya. Nanti bisa WA ke 085275446954 untuk mendapatkan PDF ini dan juga yang lainnya ya. Seperti ini misalnya dan ini dan yang lain-lainnya. Nah, ya, kita lanjut. Ha. Selanjutnya kha. Ini keluar di dengerokan paling atas. Selanjutnya ini dibaca dengan dal. Dal ada bunyi lamnya. Ini huruf dasar Selanjutnya dibaca ini. Ya, coba kita lihat apa bacaannya ini. Nah, ya, ini the, dha. ini zal, ya. Ini dal, ini zal pada dasar. Nah, ya, kita lanjut. Selanjutnya ini dibaca ro, ro tebal, ro. Ini dibaca zai, 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 ya. Ada bunyinya. Ya kita lihat. Nah, uh, ini ada zai, ya, ya. Selanjutnya dibaca sin Ini huruf dasar sebelum berharkat Ini dibaca sya Syain Syain ini sin, ini syain pada dasarnya. Ini banyak yang belum mengetahui. Wajib menyimak ya jika ingin Al-Qur'annya fasih. Ya, syain. Ya, kita lihat ke dasarnya itu mana. Uh, shine ya. Shin uh, Ini shin Ini sin Ini ada yang menggerakkan shine Ada yang mengatakan shin Sin Shin Ini dibaca Sod Sod uh, Ini dibaca Dod Dod Ada bunyi dal ya. Sod Dod Ini dibaca To Tebal To Ini dibaca Zo Zo Ini dibaca Ain, ain, ada a dulu, ain di tengah tenggorokan keluarnya ya. Nah, nanti masalah tempat keluarnya bisa lihat video-video sebelumnya ya. Ini dibaca roin, roin, di ujung tenggorokan juga, di atas tenggorokan. Ini dibaca fa antara dua bibir dan dua gigi atas. Ini dibaca kof, kof, nah, ini keluar di pangkal lidah. Ini dibaca kaf kaf keluarnya di pangkal lidah atas. Ini dibaca lam lam. Ini dibaca mim mim. Ini dibaca nun nun. Ini dibaca wow wow. Ini ha ha. Ini dibaca hamzah hamzah pada dasarnya ya ini dibaca ya ya jadi di antara 20 30 huruf ini yang terbaca adalah 28 puluh ya, ya. yang terbaca di saat berharkat nah, sedangkan alif nanti membutuhkan kepada huruf yang lain nah, jadi ini ada yang sama pembacaannya dan juga ada yang beda. Contoh yang sama misalnya ba. Saat berbaris dibaca juga ba. Contoh yang beda sode. Saat berbaris dibaca so, so. Sebelum berbaris dibaca sode. Nah, maka hati-hati saat kita membaca Al-Qur'an yang terdapat di huruf-huruf potong seperti yasin Adapun Hamim, hadi-hadi. Kenapa? Karena ini yang dibaca adalah huruf-huruf dasarnya. Nah, coba sekarang kita bacakan setelah berbaris. Nah, ya? Coba disimak bacaan setelah berbaris. Ini kita baca a, a. Sebenarnya ini dan ini adalah sama. A, ini juga a. Cuman bedanya, ini disebut dengan hamzah wasal. Makna hamzah wasal, kalau tulisan seperti ini, ini seperti di lafat Allah. Jadi saat bersambung, dia dihilangkan seperti bismillahirrahmanirrahim, bismillah, bukan bismi Allah. Ya, jadi ini hamzah wasal, ini hamzah koto namanya. Diingat namanya dulu, eh ya, ini dibaca. A, ini dibaca ba. ini dibaca ta. fa ja, ha, kha da, daa, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, za, za, a ga. Fa -ka -la -ma -na -wa -ha a ya nah seperti itu cara membaca huruf-huruf dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an nanti setelah ini fasih baru kita lanjutkan ke cara menyambungnya misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Di situ nanti ada yang kasroh, ada yang fathah, ada yang sukun. Nah, nanti akan kita belajar. Nah, ke depan akan kita belajar baris di bawah. Ini dari nol kita belajar. Nah, bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau belajar Al-Qur'an secara fokus, nah maka bisa subscribe channel ini nanti setiap hari kita belajar dari awal. Cara penyebutan makharijil huruf dengan faseh bagaimana nah, Ini semoga bermanfaat bagi kita yang baru belajar Al-Quran Nanti sampai kita lancar membaca Al-Quran Dengan di channel ini Jadi dua hari sekali lah Kita satu video Ataupun kadang-kadang sehari sekali satu video Insya Allah nah, Doakan saya insya Allah Kita akan mengadakan resepsi pernikahan saya pada hari Sabtu nanti yaitu pada tanggal 7. Mohon doanya dari jemaah semua. Kita akhiri dengan wallahul ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.